Oke guys, jumpa lagi dengan saya Glenn Tesla. Kali ini saya akan bikin video apa ya? Video ini guys, saya record screen karena saya melihat ada yang viral di Facebook di sore hari ini guys. Yaitu ini dia guys, postingan pahamila.com. Dia mengunggah 251 foto. Di dalamnya situ adalah foto dari obat segala macam penyakit. Katanya di sini kini tiap tahun ribuan dokter di wisuda rumah sakit pun tumbuh berkembang bak cendawan di musim hujan. Tapi fakta menyatakan bahwa penyakit semakin banyak dan beragam. Akhirnya sehat menjadi barang langka dan berharga. Apa salah kita? ... adalah tidak. Back to nature. Oke, silakan di-share, saling berbagi dan saling membantu sesama, semoga bermanfaat bagi kita semua. Oke, guys. Dan seketika pun beranda saya full dengan ini karena banyak teman-teman yang men-share-nya agar supaya teman-teman semua mengetahui bahwa ada obat alami. Oke. Kita lihat ada dari siapa saja. Ini yang pertama dari Aldi Prayoga. Kemudian ada Rini Sarenusa, Aldi Prayoga juga. Kemudian di sini ada Jui Sarapil. Kemudian di sini ada Rizka Kesek. Kemudian ada Angelene. Kemudian ada Erhen Pangerapan. Kemudian ada Claudia Imbas Weduling. Kemudian ada Anita Sasalap. Kemudian ada Smendap Manikome. Kemudian ada Oliviani Endang. Kemudian ada Meilin Rangkendulage. Kemudian ada juga Santo Johannes. Kemudian ada Mela Posuma. Kemudian ada Nia Lombo. Kemudian ada Novia Sariela. Kemudian ada Riz. Ada Rosita. Kemudian ada juga di sini ada Michael Pontolondo. Kemudian ada juga Novita Julia Mayore. Kemudian ada juga Faine Parang. Kemudian ada juga Virginia Tatambi. Kemudian ada juga di sini Octavia Tatengkeng Budiman. Kemudian ada juga Misiana Rading. Kemudian ada Ega. Kemudian ada Osiana Madea. Kemudian ada Cindy Kasamat. Kemudian ada Claudia Bella. Kemudian ada Kompas TV. Apa ini Algonema ini? Wow. 6 tanaman hias yang berharga naik sejak pandemi. Oh, tapi tidak berkhasiat untuk kesehatan tubuh ya guys ya. Oke, nanti barangkali di antara foto ada Kristi. Barangkali di foto 248 foto ini 251. Barangkali ada foto Algonema. Nanti teman-teman komen di bawah di video ini screenshot bahwa Algonema juga ada khasiatnya untuk tubuh manusia, untuk kesehatan. Oke. Sini juga ada Maini Lupa Wahe. Oke. Ada juga Randy Jerangkala. Oke. Ada Nini Dialao. Koi. Ada juga siapa ini guys, Non Berta Panaha. Oke. Ada Yanti Revalina Makalau. Ada juga Humairia Afifa Soleman. Kemudian ada Yesi Ambat. Kemudian ada Mirna Ambat. Kemudian ada Ariska. Kemudian ada juga Suri. Kemudian ada juga siapa yang masih ada tuh enggak ya guys ya. Oke, ternyata sudah tidak ada guys. Oke. Jangan lupa subscribe guys. Itu dia teman-teman yang sudah membagikan hal-hal terbaik mengenai kesehatan kita, mengenai obat tradisional. Oke, semoga berkah untuk teman-teman semua yang sudah men-share. Oke. Jangan lupa subscribe agar teman-teman bisa mengetahui semua video-video terbaru dari saya. Oke. Sampai berjumpa di lain video.